Bulan Bakti Gotong Royong masyarakat atau BBGRM anu dikokolakeun di Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang dipapak ku antusiasme warga. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir miharep kegiatan BBGRM bakal jadi kunci sukses kemajuan masyarakat serta daerahna di sakumna widang. Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat atau BBGRM anu dikokolakeun di Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang kiwari di jejeran ronjatkeun gotong royong lebah nguniangkeun masyarakat anu maju muru Sumedang simpati. Bupati sarta Wakil Bupati Sumedang ngelentrungkeun kentongan minangka tanda acara resmi di Pitembeian. Meh 20 genep UMKM ditetaharkeun ku pihak anu ngokolakeun anu midangkeun hasil karya warga di sabudeureunana dina eta kagiatan. Bupati miharep BBGRM minangka kolaborasi antara masyarakat jeung pamarentahan desa mampu nguniangkeun kamajuan daerah anu engkena bakal karasa mangpaatna ku balarea. Alhamdulillah hari ini saya bersama Pak Wabub membuka pencanangan Bulan Bakti Gotong Masyarakat. Ini agenda rutin Dinas Pendidikan Masyarakat Desa dalam rangka memotivasi membangun kembali sikap gotong masyarakat, karena tentunya dalam membangun pemerintah tidak bisa sendirian, perlu didukung oleh masyarakat. Dengan adanya kegiatan ini, Bulan Bakti Gotong Royong ini membangkitkan kembali rasa kebersamaan, kompakan dan gotong masyarakat untuk membangun desanya, membangun kecamatannya, membangun Kabupaten Sumedang. Camat Situraja Maman Wasman ngeceskeun prak-prakan BBGRM dipiharep mampu ngahangkeutkeun budaya gotong royong masyarakat anu kiwari meh-mehan tumpur di daerahna. Liantik itu eta kagiatan ge dipiharep mampu ngaronjatkeun rasa sarendeg saigel warga turut aparat desa keur ngarojong karaharjaan di sakumna widang. Semaksimal mungkin gitu ya, bersinergi dengan pemerintah kabupaten dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kita kolaborasi, alhamdulillah kita bisa menampilkan sesuatu suguhan yang menarik di Desa Ciliar ini melalui BBGRM ini. Ya, satu sisi saya berterima kasih bahwa Situraja khusus Desa Ciliar menjadi tuan rumah pelaksanaan BBGRM ini. Semoga ini memicu bagi tumbuh kembangnya atau bangkitnya UMKM di Kecamatan Situraja. Sukses terus buat semua desa, semua kecamatan dalam rangka membangun sebuah gotong royong bersama masyarakat. Diki Guntara, Bandung TV.